Okay, nama saya Nur Fahana. Saya berumur 28 tahun. Saya adalah seorang doktor. Sebelum ni saya belajar dan kerja di UK selama 8 tahun. Dan awal tahun lepas saya balik ke Malaysia. Saya bermula dengan Farm Fresh. Pertamanya saya adalah pengguna Farm Fresh. Saya memang suka susu jenama Farm Fresh ni sebab bagi saya dia memang lagi sedap daripada susu jenama-jenama lain. Masa tu saya baru balik dari Malaysia, lepas tu saya tak ada, saya memang tengah tunggu panggilan daripada KKM. Lepas tu at the same time ejen terdekat dekat kawasan perumahan kami di Gombak agak jauh. Jadi saya dan keluarga mengambil keputusan untuk menjadi ejen untuk Farm Fresh ni. Alhamdulillah, antara pencapaian yang bagi saya sangat menggembirakanlah. Kami pernahlah beberapa hari sales lebih daripada RM1,000 sehari. Modus operandi kami memang sangat depend on social media lah, terutamanya WhatsApp dengan Instagram. And memang saya sangat berterima kasih kepada keluarga mertua saya sebab mereka lah yang banyak mengiklankan, mewawalkan iklan Farm Fresh ni dekat grup-grup WhatsApp diorang, grup UIA, grup-grup taman perumahan. Lepas tu saya pun ada buka Instagram Farm Fresh Gombak, ada juga customer-customer dari situ. Itulah modus operandi terbesar kami lah. Dan kami ada juga approach a few restaurants and cafes. And dari situlah ramai yang ambil susu-susu macam susu barista ataupun Yara. Saya mula contact Timus Oven sebab Timus Oven adalah kenalan kepada ayah mertua saya. Jadi mulalah tanya soalan macam mana nak jadi ejen. Lepas tu saya pun ada juga sebenarnya tanya-tanya ejen-ejen home dealer yang lain, dan saya rasa insya-Allah Timus Oven lah yang terbaik itu yang saya approach. Saya start jadi ejen Farm Fresh bulan Jun 2020. Cabaran utama bagi saya adalah bila stok tak mencukupi, sebab Farm Fresh ni memang laku sebenarnya dan kami ada banyak regular customer yang sentiasa nakkan stok Farm Fresh ni. Pengalaman tak dilupakan bila pertama kalilah kami ada sales lebih daripada 1,000 sehari. Itu biasanya kami ambil daripada tempat office, maknanya kita kumpul order daripada satu office ramai-ramai. Consistently post dekat social media. I mean, consistently war-warkan iklan Farm Fresh ni. Dan ambil setiap peluang yang ada. Macam contohnya, kalau Hana balik Kemaman pun, Hana tanya orang kat Kemaman, ada tak yang nak Farm Fresh? Sentiasa gunakan peluang yang ada tu. Macam Umi, mak mertua duduk kerja UIA, gunakan peluang tu juga. Kalau orang kat UIA, siapa yang nak beli, ha, beli dengan kita orang. Kalau kita orang nak pergi mana, contohnya kita ada at one point Hana kena settlekan urusan dekat nilai. Kalau ada orang kat nilai tu nak beli Farm Fresh, ha, beli dengan kita orang juga. Maknanya gunakan setiap peluang yang ada. Nasihat saya, first of all jangan takut sebab insya-Allah memang Farm Fresh ni ada peminatnya dan ada demand. Dan saya rasa kalau ada kesempatan, jadilah ejen. Sebab Farm Fresh ni produk lokal, jadi kalau dengan menjadi ejen memang kita support ekonomi tempatan. Dan saya boleh jaminlah, susu Farm Fresh memang sedap. Kalau kita nampak memang ada demand untuk susu tu, biarlah orang kata jual susu, tak glamour ke apa kan, lain daripada bidang kedoktoran ke apa ke. Sebab susu, memang kebaikan susu ni tak dinafikan lah. Memang banyaklah kebaikan susu ni. And ini memang cara yang halal pun. So tak ada masalahnya pun sebenarnya. Terima kasih Farm Fresh, terima kasih Timus Oven. Siapa yang berminat untuk menjadi ejen, sila contact nombor di bawah.